Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nuril hidayati wa ala alihi nujumiris sadi amma ba'du. Selamat datang buat sahabat-sahabat subscriber Kupin Dalem yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani rohani, diberikan rezeki berlimpah barokah, bisa buat pergi ke Mekah, sisanya bisa buat beli sawah, bangun rumah, dan menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Amin, amin, Allahumma amin. Oke, pada kesempatan kali ini aku mau sedikit melakukan eksperimen. Ini candolan. Yang mana kemarin kita habis pulang nyari kutu air, dan sekarang kita mau lihat kutu airnya berkembang atau malah buyar. Ini kemarin sore dan sekarang pukul 11 jam 11 OTW 12. Ini menggunakan media air lele sama daun kates. Kita nuang apa ya namanya? Kita nuang kutirnya kemarin itu sekitar 1 sendok. Dan kita lihat sekarang kutirnya masih ada atau malah udah pada mati. Sebentar. Ternyata kutirnya masih ada, Wong. Tuh. Bagian atas-atas. Tuh. Jadi ini buat penghematan sih sebenarnya. Jadi kita beli seminggu sekali aja kalau pengen beli. Beli satu gelas 20.000 sampai 25 buat satu minggu. Bahkan bisa sampai 2 mingguan. Nah. Kelihatannya kayaknya berkembang ini, Wong. Tapi ini masih jalan 2 hari. Sebelumnya tapi air bekas lele ini udah aku endepin selama 2 hari. Yang mana jadi banyak banget jentik nyamuk. Tapi ya gak apa-apa sih sebenarnya. Buat pakan juga. Buat pakan yang gede-gede jentik nyamuk kita dapat, kutir pun kita dapat buat pakan yang kecil-kecil. Nah, seperti itu. Ini hari ke 1. Oh ya, aku belum ngasih makan lelenya. Ini hari pertama dan OTW hari kedua. Kita bakal lihat besok. Dan kita bakal videoin lagi perkembangannya kayak apa. Aku malah bakal boom gitu. Ini pendapatan kita sore kemarin, kita bolang. Kita datengin semua pecarannya warga. Alhamdulillah ya kita dapat sekitar 1/4, setengah gelas lah. Kita tuang sini, kita bagi sana. Kita kasih makan ke Buraya. Nah, seperti itu. Mungkin cukup sekian video kali ini. Perkembangan hari kedua, besok bakal tak videoin lagi bagaimana cara budidaya kutu air di media bokulkas. Dalam waktu 5 hari nanti kita lihat perkembangannya kayak apa, atau malah bakal habis atau malah bakal booming ya. Mungkin cukup sekian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.